Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ends Garage. Hari ini kita kedatangan sebuah velg ya. Ini adalah velg Celong Ring 15 yang profilnya itu cukup lumayan ekstrim ya. Jadi depannya 27, belakangnya 48, tapi FN-nya itu yang depan 35, yang belakang ini depan ya, yang depan itu F 35 lebar 7, yang belakang itu lebar 8, RT-nya 25, dan ini double PCB 4x100 dan 4x114. Sebelumnya, kalau mungkin sekarang ini kameranya kelihatan kinclong ya. Sebelumnya ini velgnya parah sekali ya. Ada berbagai macam jamurnya banyak, terus gak kinclong ya. Terus ada beberapa karet juga di bagian velgnya. Kali ini kita akan kasih tutorial ya, bagaimana caranya menghilangkan velg celong kayak gini, menghilangkan jamur-jamurnya dan membuat velg itu menjadi kinclong. Simak terus videonya sampai selesai. Kondisi awal velgnya ya, ketika saya beli banyak karet, ada jamur juga, ini ada karet kasar. Jadi kemungkinan owner sebelumnya itu ngamplas, tapi pakai amplas kasar loh. Jadi apa namanya, meninggalkan bekas. Bagian lips atau bibir velg juga ini kita gerenda pakai kita amplas pakai gerenda biar lebih rata lagi, karena ini kemungkinan sering bongkar pasangnya itu bukan di tempat yang bagus ya, jadi banyak baretnya. Kita haluskan dulu pakai amplas biar lebih gampang, kita pakai gerenda. Jangan lupa tetap safety ya, jadi kita pakai sarung tangan dan kacamata, terus kita amplas pelan-pelan muter sampai semua bibir velgnya ini kena. Bagian bibir velg ini yang paling parah ya, bagian dalam kemungkinan ini sering kena sama inner fender atau mungkin shockmaker bagian belakang. Jadi karena terlalu lebar jadi sering kena terus ke gerus, dan ini kita amplas dulu biar lebih kelihatan rata dan lebih rapi ya. Setelah kita amplas pakai gerinda ya, untuk bagian-bagian lipsnya, untuk bagian dalam ya, ini kita pakai 3 buah amplas. Yang pertama untuk ukuran kasar ya, 320. Setelah itu nanti kita pakai amplas 1000, lalu terakhir kita pakai amplas yang 2000, ini paling akhir. Setelah nanti di amplas ini kita pakai autosol ya buat menghilangkan, terus finishingnya kita pakai kompon. Biar lebih kelihatan ya mana kotoran yang bisa dihilangkan pakai sabun dan kotoran yang membandel atau jamurnya bagian mana, kita cuci dulu. Kita cuci pakai Sunlight ya. Kita cuci yang nggak usah terlalu bersih nggak apa-apa, karena nanti juga akan kotor lagi amplas. Ya langsung aja kita amplas untuk 320 ya, ukuran 320 ini saya khususkan untuk lips atau bibir velgnya aja, karena tadi kita udah pakai gerinda. Nah kita haluskan pakai yang 320. Kalau yang bagian dalam kita pakai yang 1000 dan 2000, karena bagian dalamnya ini enggak terlalu parah ya, jadi nggak usah pakai amplas yang terlalu kasar. Kita pakai yang 1000 langsung 2000 untuk bagian lips bagian dalam. Kalau yang pinggir pakai yang 320. Ya jangan lupa pakai air ya biar lebih maksimal hasilnya dan tidak kering, karena ini amplas air. Kita pakai air buat mempermudah proses pengamplasan.
Nah, kalau kalian nemu jamur kayak gini ya, jamur galak di bagian dalam yang agak susah, kita langsung pakai amplas yang 1000 aja. Kita gosoknya itu agak lebih kuat ya, biar apa namanya, jamurnya hilang. Setelah 1000 nanti 2000, setelah itu nanti kita pakai autosol. Banyak juga di bagian ini yang bagian fasilitas jamur ini. Ya, amplas terakhir kita pakai amplas 2000. Kita amplaskan seluruh di bagian apa namanya, bagian buat pompa ya. Ini sela-selanya kan agak susah. Kita amplaskan secara merata pakai amplas 2000. Bagian dalam, bagian apa namanya, jaring ataupun palang-palangnya ini ya. Ini kalau ada baret juga bisa diamplas pakai amplas 2000. Karena amplas 2000 ini kan sifatnya nggak terlalu kasar ya, malah paling halus ya. Jadi aman, insya Allah aman buat bagian palang velgnya ini. Setelah semuanya diamplas ya, terus kita keringkan, ini pakai kanebo atau mau dicuci juga boleh, silahkan. Setelah kering nanti kita baru pakai autosol dan kompon untuk finishingnya. Kita poles terus ya pakai autosol kurang lebih 3-4 kali ya. Kalau untuk bagian yang bekas jamur juga ini lebih banyak dan lebih lama juga, tekanan yang diberikan atau apa namanya, cara ngelapnya juga lebih keras lagi. Jadi ini memang sedikit membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi ini saya skip aja, langsung ke kita kasih kompon. Terakhir dan finishing kita pakai kompon ini biar lebih mengkilap lagi ya, karena apa namanya, mungkin kena autosol tadi atau ada bagian yang belum kena, masih kusam, kita pakai kompon buat mengkilapkan. Ya, setelah kalian tadi menyimak cara-caranya bagaimana cara menghilangkan jamur dan merapikan apa namanya, bibir velg ya, ini kita lihatin hasil akhirnya. Ya, inilah hasil akhir ya, yang sebelumnya banyak jamur dan nggak kinclong, ini udah kelihatan kinclong. Terus baret-baret di bibir velg ya, ini juga udah rata lagi. Ya, demikian tutorialnya ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini jika kamu suka. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.